Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Ridhoillahi ta'ala wa ridhafil balaya wa li musannibi hadzal kitab. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pasal wa mashu utawi ngusap al khufaini ing atase khuf loro iku jaizun menang. Ini bab tentang membasuh khuf, maaf, mengusap khuf itu boleh. Syaratnya bisalah sati syaraito lawan telu biro-biro salah. Jadi kita boleh mengusap khuf dengan tiga syarat. Dalile ini wa jawazu ahaditsun katsiratun. Banyak hadis yang meriwayatkan tentang mengusap khuf. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Walafu lahu dan lafad ini dari Muslim an Jarir radhiyallahu anhu, dari Jarir radhiyallahu anhu, annahu bala, sesungguhnya Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah kencing. Kemudian beliau wudu dan beliau mengusap dua khufnya. Dan orang-orang bertanya kepada yang faqila lahu, taf'alu hadza, engkau melakukan ini? Maka Jarir bin Abdullah menjawab, betul, na'am. Ra'aitu Rasulullah SAW bala tuma tawadu'ah wa masaha ala rufaihi. Karena saya melihat Rasulullah SAW buang air kecil, kemudian beliau berwudu, kemudian beliau hanya mengusap khufnya. Nah, ini gila. Nama Pak Khuf ini. Sepatu. Bingung ini sampean nukhuk itu sepatu kaos kaki kita sepatu kita ini sampean nukhuk ini jenis khuk tak gawani contoh ini ingat bersani nyosewu ingat bersani ini jenis khuk tahu lo soalnya kulo rian pas zaman kulo ngaji kulo boten dituduh nih ngeten iki soalnya guru kulo nggih dereng nate ro nggih yang biasa nih dikeliling lo ibu-ibu cek yoro ini gue jenengin khuf nopo sih ngotong jawi ngono barang jenengan memiliki orang ini ibu-ibu tapi ingin kertas ini jenengi ibu tapi ingin nyepeng jenengan kelilingnya mereka betul apa ini? Betul apa?
Cek kersane ngertos ibu jenenge ibu. Ibu-ibu nggih ditumi laketan mung kepodo. Nggih, nggak pengen ngertos ibu jenenge ibu. Sane sepatu-sepatu ra enek ngisore mboten enten sepok napa nami sole. Sole mboten enten. Niku jenenge ibu. Niki nate mriki mboten kanggo, Pak. Nate kene negara-negara sing duwe papat musim, jenengan lagi roh rasane. Kulo iki pas nang Jepang nggawa niki. Pas musim dingin. Soale napa warna adem jenengan tenan niku, Pak. Temperature niku paling dingin waktu boten Jepang minus 8. Minus 8. Nah pas kalau tengah ada minus 38. Minus 38. Ini kan jenengan wudu. Sikil ini kan jenengan cos banyu adem. Nyampleng pokoknya. Rasanya itu kan untuk. Nah mulanya ini naik aduh nopo. Musim dingin damel niki, Pak. Nginjek lantai niku mboten anu mboten kademen. Nginjek lantai. Mulane nang negara-negara empat musim lantainya niki kayu, Pak. Mboten jupit ngeten iki nggih. Nak kayu niku lumayan mboten teh adem. Tapi nak lantai ngeten iki, Pak. Keramik apa meneh marmer yo ademe tekan ndas lantai. Iku mulane kali Gusti Allah diwe rukso nak wudu niki mboten perlu dicoplok. Jadi wudu mari ngoten mangke niki namung diusap banyu mboten njaba niki. Bisa ya. Lur. Nah. Niki ngisore nggih napa mboten. Nah, Ustaz kula riyen nyonto niki. Ngisore nggih diusap. Iki nak Ustaz kula riyen di sing benak ning kene keterangane hadis niki mengusap hukum mboten mawon iki. Niki jenenge bu. Syaratnya niku wau telu, oleh ngusap niki nak wudu niki mboten nate dicoplok, nak wudu niki syaratnya telu. Ayyab tadi'a lubsahuma ba'da kamali toharoti. Jadi ketika memakai niki atau maaf sebelum memakai niki pastikan dalam kondisi suci dari hadas. Suci dari hadas otomatis ya jadi najis yang ada di bagian kaki. Ya, suci dari hadas dan najis, najisnya di bagian kaki. Artinya nak zaman ini wudhu dhisik. Nak wudhu ben penak nggih, nak tenggene negara wonten banyu anget, Pak. Banyu. Nak tenggene Jepang wingi ben masjid niku mun disiapi, Pak. Nggih. Wudhune niku tak dingin sama panas, iso dioplos. Atau sebut jalan-jalan ngoten niku. Nak mboten ate ngoten ya. Celeng lah sama ngoten gas rasane. Ada sedih. Kalau pernah soal, jadi nama mulai ni tu solat teng taman, lain yang mula solat yang masjid pas musim dingin. Woi teng taman, buat ni teng air panas sih dibuka busuih, masya Allah. Aduh ini betul garuan. Solat teng parkiran, begitu takbir Allahu Akbar hujan salju. Ya itu nih bang, tapi lumayan lah pengalaman. Kek kulo pas buatan damel yang tinggi di merasa dan masya Allah. Mulanya ibu-ibu bapak yang paling penang di Indonesia namo, buat niki suwargo namo. Es tu kali awak dulu raro ngalami
katukan sing sampe nemen, kepanasan sing sampe nem. Swarga donya ning ngene Indonesia iki. Nanti dengan itu, makanya gue loh ini naik masa nih luar negeri gitu, filmnya wapi menurut gue, rapi ingin aku. Soalnya bisa rasa nih rono yuk, awal orang kafe. Tapi gue pas ke Jepang ya, akhirnya ya anaknya tambah sito soalnya aduh. Ibu layo apa wadem akhirnya tambah setunggal ning loro tapi ya soro mari niku aduh sih soro tapi hampir tetep mereka mesti dalam air panas setiap rumah ada fasilitas air panas sih zaman apa mereka buat dia keran nak dibuka singklan merah dibuka jelek ini otomatis ini kaya itu kompor dan cekak langsung di anu kaya kompor double gas dan timbatan stand by kaya memiliki gawe ini gue nama namanya dispenser ini kan double heater gaya listrik namanya gue dibuka cekak ini langsung kompornya anu muruk dibuka kerannya langsung. Nomor ini gak enten alat enten ini Pak Wong ini pun jadi niku wau syaratnya gawe niki niku sadurunge gawe niki pastikan suci ya suci terus wa ayyakuna lan yen to niki dalile napa dalile kok kudu suci niki riwayat Bukhari dan Muslim Anil Mughirah bin Syu'bah. Ini riwayat dari Mughirah bin Syu'bah berkata, "Kuntu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam da talayatan fi masirin." Dulu saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam dalam perjalanan. Fa nuftu 'alaihi minal adawati. Kemudian kami mengisikan ke tempat apa wudunya Nabi dengan air. Maka Nabi berwudu membasuh muka beliau, kemudian membasuh lengan beliau, kemudian mengusap kepala. Kemudian saya bermaksud untuk melepas khuf saya. Maka Nabi bersabda, "Dakhuma." Jadi tinggalkan, jangan kamu lepas. Kemudian fa inni adkhaltuhuma jadi niki anu napa Mughirah bin Syu'bah niki ngancani kanjeng Nabi nalikane wudu niku sing ngewangi napa wudu niku Mughirah bin Syu'bah sing esokne banyu jadi disokne banyune Nabi basuh muka kemudian basuh lengan kemudian usap kepala terus Mughirah bin Syu'bah niku ajeng nyoplok ning ngene Kanjeng Nabi waktu itu dalam khutbah kanjeng ini coplok nih ada Mughirah bin Syu'bah. Tapi Nabi bersabda tinggalkan jangan kamu coplok karena fa ini adkhaltuhuma karena sesungguhnya aku memakai keduanya ini tahirata ini dalam keadaan suci. Fa masaha maka mengusaplah Nabi alaihima di atasnya. Pak ini nyonsewungi kalimat bahasa Arab alaihima nah diterjemahkan kan di atasnya berarti sing isor gak perlu diusap mboten nggih bukan seperti itu bahasa Arab niku namine ala kata ganti ala niku mboten nak diartene bahasa Indonesia di atasnya tetapi terjemahan sesungguhnya ala niku semua apa saja sing neplek Pak neplek ini gini kayak niku as-sa'atu ala jidari jadi jam itu nemplek di dinding kalau diterjemahkan ala jidari di atas dinding lho di atas tembok ini lho nemplek nggih niki ala niku artine nemplek semua apa yang lengket sehingga kalau ngusap yo kabeh kene yo sakan ngisore
Ya, tolong dipahami. Allah niku bukan di atas dalam apa namanya terjemahan kita, tapi dalam bahasa Arab Allah itu segala sesuatu sing nemplek ning gone body sesuatu itu dia memakai kata hukum Allah di atas. Makanya yang bukan sing diusap ndonga to, nggih, tetep diusap kabeh sejauh kita kalau basuh wudu niku kan sampai mata kan kaki. Jadi sampai di atasnya mata kaki ini yang kita usap. Nggih. Benar. Kulo biyen nggih waktu terus terang waktu kulo pertama kali ngaji teng pondok. Nang sini nggih ora pengalaman luar negeri blas. Nggih Pak Yai ini riyen nggih pondok. Ora pernah nang luar negeri jadi ora roh ngeten iki. Lek maknane kulo taklet niku ya tidak mendapatkan penjelasan yang jelas. Kalau terus terang ngerti ini ya setelah mau teringin melalui keluar negeri ya. Jeneng-jenengan pun aku umroh haji mungkin pas musim panas tidak menjumpai. Kalau musim dingin nanti bapak kalau umroh atau haji pas musim dingin insya Allah bapak akan menjumpai orang-orang pakaian seperti ini. Tetapi ya bukan pas pakai pakaian ihram bagi laki-laki, nah perempuan bukan masalah, karena ini dijahit. Jadi kalau laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Niki wau syaratnya telu. Jadi sebelum memakai ini syaratnya harus wudu dulu. Terus yang kedua, syarat yang kedua nih dengan besani, wa ayakuna dan lan yen to ana apa karone iku satira ini menutupi karone lima kali rusul fardhi di tempat yang fardu untuk dibasuh minal qadama ini dari dua telapak kaki ketika wudu. Jadi harus menutup semua anggota wudu. Menutup anggota wudu. Syaratnya begitu. Yang ngerti ini sampai tak dure po. Jadi ini menutup sampai keseluruhan anggota wudu. Niki tenggene kitab pintu diterangi. Syarat yang ketiga niki wa yakuna nang kitab niki mimma yumkinu tatabuhul masyi alimma. Jadi memungkinkan ini untuk dipakai kontinu tidak rusak. Mboten kaya APD. Nah, APD ini rusak. APD ini COVID ini kok. Pandang sepatu kaya teletabis. Soalnya belum pernah nganggu. Jadi nanti kok dalam jangka lama rusak. Nah, ini jangka lama bukan rusak. Ini itu syaratnya terlalu. Tapi tenggeri sengai kita mulai, Pak. Nanti mulai satu syarat lagi, nopo. Tidak tembus air. Syaratnya lagi, ini tidak tembus air. Makanya nak kaos kaki, ini kumbutan kengi. Jenengan damel kaos kaki, jenengan seko kaos kaki, ini kumbutan kengi, soalnya kaos kaki ini ku tembus air. Dan nanti ini kumbutan tembus. Enten sing enten iki Pak, mboten nutup niki jenis e, mboten nutup polok. Enten. Jadi mirip koyo sepatu niki nggih sami. Dipakai di musim dingin untuk pamakaian di dalam, sing model ngoten niku nggih mboten asa. Oke, tolong dipahami. Jadi kalau ada khuf yang tidak nutup mata kaki, maka tidak sah. Ketika wudhu otomatis harus dilepas. Kalau seperti ini, asal pakainya pada posisi suci dipakai, nanti pas kita membasuh kaki cukup tangan ditelesi kaya ngusap sirah diusap nih, nggih. Sampai nih bisa. Ini kalau pengurangan itu sih butuh ya adem ya. Saya ada dispensasi.
Wayam sahul mukimu yauman walailatan niki. Nah, kita tinggal di rumah dapat dispensasi memakai ini adalah dalam waktu 24 jam. Bukan selamanya. Nanti kalau sudah 24 jam ini harus kita lepas wudhu lagi, ini dipakai lagi, nanti berlaku lagi untuk 24 jam. Itu kalau kita posisi berada di rumah. Wal musafiru, dan ada pun orang yang bepergian, salah satu ayamin bilayalina, jadi 3 kali 24 jam bagi yang musafir. Kalau kita bepergian boleh musaf ini sekali wudhu kemudian kita masukkan, maka ini berlaku untuk 3 kali 24 jam. Wedane karo. Wa tadhiul muddati min hini yudisu batal sil kufain. Niki Pak, enake meneh lho Pak. Perhitungannya 24 jam itu bukan ketika kita ini wudhu. Wudhu dipakai langsung argonya 24 jam tidak. Tetapi ketika wudhu pakai ini shred, nanti misalkan ampun itu dipakai 5 jam baru batal. Nah, ngitungi ketika batal itu argo 24 jamnya berjalan ketika batal pertama. Jam itu mamane isuk damel niki shred. Lah niki ujug-ujug batal itu balur jam 1. Berarti ngitungnya 24 jam itu jam 1 sampai sesuk jam 1. Mboten ngitungnya kok jam itu. Soale batale wau setelah 5 jam yakni jam 1. Tuh poin. Contohnya ini. Sama itu untuk yang bepergian juga sama. Perhitungan 24 jamnya adalah ketika batal wudu pertama. Niki. Wa in masaha fil hadhari tsumma safara aw masaha bi safari tsumma aqama atama masaha muqimin. Niki, Pak. Kalau misalnya posisi tadi memakai huruf ini tadi. Kemudian begitu pakai huruf kok dia bepergian. Padahal mau enggak niat bepergian. Kalau dia maunya tinggal di rumah, tiba-tiba koncone moro, ayo rek lungo. Begitu lu diajak lungo, maka ini posisinya tetap berlaku untuk 24 jam walaupun dia posisinya bepergian. Karena apa? Start awal memakainya tidak ada niatan untuk pergi. Kalau dia pergi ya nanti 24 jam, begitu 24 jam dilepas wudhu sempurna, baru nanti kalau dia masih dalam perjalanan silahkan nanti dihitung awal 3 kali 24 jam. Atau summa liwa au masaha fi safari summa aqama. Atau dia dalam posisi bepergian. Bepergian. Ternyata bepergiannya enggak sampai 3 dino. Begitu sampai di rumah, maka itu sudah habis masanya dan dia harus ngulangi lagi untuk mengusap untuk waktu 24 jam. Jadi ketika dia pulang, maka periodenya itu menjadi periode minimum lagi hanya waktu 24 jam. Niki dawe dalile rawang rawiya Muslim bahwa ini An Syarif bin Hani qol ataitu Aisyah radhiyallahu anha as'aluha anil mashu 'alal kufaini faqultu faqalat Iti alian bainau alamu bihada mini karena Yusuf di rumah Rasulullah SAW. Saat hu pakola jalan Rasulullah SAW salah sa'ayyamin walaya lihinna lil musafir bayuman waradhan di mukimin. Ini gimana? Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selain dari Muslim dari Syarif bin Hani. Syarif bin Hani berkata, aku mendatangi Aisyah untuk bertanya kepadanya perihal mengusap dua huruf ini. Jadi perihal mengusap dua huruf ini. Maka Aisyah menjawab, iti Aliyan, tolong panggilkan Ali.
Duh, Pak niki lho wong. Nah, rumiyin para sahabat dunia Aisyah dan wali Kanjeng Nabi. Niku upama ditakoki niku mesti saya yakin beliau bisa jawab. Tetapi tidak hanya sekedar jawab, diperlukan bukti. Maka begitu ditanya, ada orang bertanya tentang mengusap hukum kepada Aisyah, Aisyah langsung, kalau tolong panggilkan Ali. Karena fa'inna wa'alamu bihadam ini, karena Ali lebih tahu daripada aku perihal ini. Itu maksudnya. Kenapa? Karena Yusuf di rumah Rasulullah SAW, karena dulu Ali sering bepergian bersama Kanjeng Nabi. Padahal umpama Aisyah jawab disaken, tapi mboten urut jawab, justru memanggil Ali karena wajah, karena itu ada bukti nyata dan beliau pelakunya. Niku hati-hatinya sahabat mboten niku. Nah, omong gak ngerti yo gak ngerti. Dan langsung dibantu untuk mencarikan siapa yang lebih tahu. Awake dhewe kadang-kadang lagi kerungu, nugi adik kerungune pun setengah-setengah. Oh, ini ayah ngoten wes. Insya Allah. Nalian para sahabat-sahabat itu nganti-nganti jawabnya. Dulu Ali karamallahu wajah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bepergian. Maka Aisyah bertanya kepada Ali. Maka Ali menjawab, ja'ala Rasulullah SAW salah sa'ayamin walayali hinna lil musafiri wayoman walilatan lil muqimi. Jadi dulu Nabi SAW usap khuf ini untuk masa 3 hari bagi ketika lagi bepergian, dan usap ini sehari semalam kalau Nabi lagi muqim. Jelas. Ini itu jantan khuf. Masya Allah. Pengurangan itu sih Allah dispensasi. Pak, ini upamu ini kok gak adem gawe ngeteni, oleh gak? Oleh mau. Nah, ngusap masih otom ini bukan adem dan ini oleh mau. Terutama ini nyewu ibu kula kadang gak ngeten iki. Soale omahe teng gunung ya. Ademe ning gone nggih kula Gunung Lawu. Sore Gunung Lawu niku nggih ya jane ya ora adem nemen, tapi wong tuwek iku tibake nek wis umur-umur ngoten niku ya akademen titik niku wis cethethuk, padahal ya lahir ning gunung ngene ya. Niku mboten. Akhire ibu kula sering damel ngeten iki kula utane. Dadi silakan dipakai, silakan diusap. Itu. Walaupun tidak di daerah yang sangat dingin, silakan tetap boleh. Tun wayab tululan batal apa almasu bisalah sati asya batal gawe niki. Artinya nak gawe niki batal. Niku syaratnya terluar. Nak batal ini sembatalnya terluar. Bikol lagi gimana? Niki dicoprok otomatis batal. Saya kita tak tahu wujudnya batal tak. Boleh. Wujud kalau tadi dia belum kentut, belum kentut. Posisi suci. Bar suci lalek suwe lali dicoplok udune mboten batal. Batal iki wau periodene niku wau batal. Jadi nek dicoplok plok tadi pamane dia di waktu di rumah itu periodene 24 jam nek dicoplok periodene gugur entek. Nah pengen ngusap iki kudu pas posisi suci lagi dipakai ya periode ini nol lagi itu ngerti. Kemudian yang kedua wangki bo ilmu jati
periodenya habis, jadi ini enggak boleh. Jadi kalau periodenya habis harus dilepas. Kemudian dia wudu lagi, ketika batal ya wudu lagi. Kemudian nanti dipakai lagi, periodenya berjalan. Kemudian yang berikutnya Pak, ini hati-hati, wama yujibul usla, dan apa saja yang menyebabkan mandi itu harus dicoblos. Gawe ngeten, lah kok terus berhadas besar. Berhadas besar, maka walaupun periodenya belum habis, niki kudu dicoblos. Terus mandi. Apa ding hadas besar ding? Andase kudu ngono ya. Arek cilik gak apa-apa deh. Saya dulu belajar bikin dari abah saya. Waktu saya masih kecil seperti ini. Diterangnya ya orang mungkin wis pokoknya apa saya deh. Abah kan moco ya tak moco. Mungkin mawon hal-hal yang menyebabkan mandi mungkin itu ya. Ya orang wanita kok mandi besar. Apa oh, mandi besar nih, terus pokoknya tak rumah dan bahasanya bahasa-bahasa yang kita sama sekali Pak, gak tahu ya, gak tahu Pak ini bahasanya apa maksudnya pun, ini si Topi ya. Dalile niku wau nak wajib adus harus dicomplok niku wau diriwayatkan Imam Muslim dan Nasa'i walafdhu an Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirina an namsaha ala hifafina wala nanzi'aha salasa ayyam min ghaidin wa bulin wa numin illa min janabatin niki. Jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i dari Sofwan bin Asal radhiyallahu berkata, dulu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami apabila kami dalam bepergian untuk mengusap khuf kita dan tidak melepaskannya selama 3 hari. Niki kalau dalam bepergian. Jadi 3 hari tidak boleh dilepas. Demikian juga min ghaitin wa baulin wa naumin. Jadi walaupun kita dalam keadaan buang air besar, buang air kecil dan tidur, maka ini tidak perlu dilepas. Artinya apa? Selalu dilepas itu batal. Illa min janabatin, kecuali kalau posisi jinabat. Kalau jinabat lepas enggak lepas, periode memakai itu habis. Niki. Niki hadis sahih nggih Muslim dan Imam Nasa'i lan iki pun iki perkara khuf jelas nggih gampang. Oh itu pemakaiannya itu seperti kaos kaki atau kalau kena najis mau jalan-jalan najis nggih dia dibersihkan aja. Kalau kena najis itu dibersihkan digrojok banyu. Digrojok niki jadi karena nggak tembus Pak. Nggak apa-apa niki. Jadi dikasih air gitu bisa. Kalau kejeding berarti pakai sandal. Nggih, pakai sandal. Niki jadi nang damel niki bisa pakai sandal, bisa pakai sepatu. Enten 2 jenis Pak niki, Pak. Niki tak tumbas, niku enten sing enten jabitane niki. Dibelah sampe niki. Sehingga iso damel sandal jepit. Jadi mboten niki loku-loku mlaku nang embo. Niki nggih damel sandal, damel sepatu. Niki iso dilebokne ning jero ne sepatu. Niku mboten. Nalika nak tumbas ngene mriku, nak jenengan kulino jadi sambil jepit, niku sing mriki jempolane enten belahane. Niku iso di nggih nggowo sandal jepit. Nah, ngoten yen ampun mengki begitu mlebu masjid ya dilepas sandale iki ya terso ngoten. Nah, kotor jenenge semprot banyu saged jret. Kena najis wae. Saged.
Niki sing apik mulih niki anu sing bener selerekane niki enten sing model dilipat ngoten kaya anu dadi ketutup. Niku apik. Artine njagani nae teknik daerah niki kena najis. Nek ditutup ngoten iso disemprot jet mboten masalah. Nggih, ngoten nggih. Niku niku. Pun kita lanjut kalau begitu bab baru ya pasrun apa ini mungkin ngaji terus tak nonton waktu jauh khawatir ini kita bisa kata seake pasrun utawi ikilah pasrun wasara itu tayamum ini bab tayamum kali ini bapak ibu tayamum kom satu asya syaratnya tayamum ada lima. Ya, syaratnya tayamum ada lima. Tayamum itu ganteni wudu. Tayamum. Jadi niki syaratnya tayamum ada lima. Yang pertama adalah wujudul udri karena adanya uzur. Apa uzurnya? Bisa farid karena bepergian yang tidak menemukan air. Aumarodin atau sakit. Jadi kalau kita bepergian tidak jumpa air atau sulit untuk mendapatkan air atau ada air tapi untuk misalkan untuk persediaan minum saja, ya itu kita disur apa namanya kita pakai tayamum saja atau sakit. Ini janile wa in kuntum mardo au ala safarin au ja'atu minkum nalwaidi au lamastum nisa'a fala tajidu ma'an fa tayammu. Niki surat Al-Maidah yang 6. Jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan. Ini Pak, sakit atau perjalanan. Kalau perjalanan niki wau perjalanan Pak. Sulit air atau kalau kok ada air tidak memungkinkan ya kalau dalam perjalanan. Aujaahatu minkum nalbaiti atau seseorang itu dia setelah apa namanya melakukan apa setelah buang air atau aulamastumunisaah. Lamastumunisaah ini di sini artinya ada bukan memegang perempuan. Artinya dia kumpul dengan istri. Falam tajidu ma'an, kemudian enggak dapat air. Dalam perpergian tadi enggak dapat air atau airnya tadi hanya untuk kebutuhan minum. Misalkan begitu. Kamu enggak dapatkan air, fatayammamu maka bertayamumlah kamu. Al-Maidah ayat 6. Artinya ini Pak, tayamum itu adalah untuk hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil nanti penggantinya wudu, hadas besar penggantinya mandi. Dengan catatan ini wau nggih, tidak menemukan air. Baik dia dalam keadaan apa namanya? Kalau di rumah pun sebetulnya juga enggak apa-apa. Tapi diupayakan cari dulu. Tapi kalau ayatnya ini adalah untuk bepergi ya. Tapi kalau sakit tidak. Kalau sakit walaupun ada air karena tidak boleh jempol banyu misalkan karena secara medis membahayakan, maka itu harus tayamum. Baik untuk mandi maupun untuk wudu. Cara tayamumnya sama ya. Cara tayamumnya sama. Nanti cara tayamumnya juga. Okay. Kemudian waktu dulu waktu sholati, nak tayamum pak, carane niku harus masuk waktu sholat. Nak wudu bukan masalah kan saat turunnya waktu waktu nih sholat kita wudu nanti begitu Allah Akbar Allah Akbar tidak masalah. Tetapi khusus untuk tayamum, proses tayamumnya pastikan setelah masuk waktu sholat. Ini hati-hati. Nak sing loro-loro teng rumah sakit. Kalau dia tidak bisa pakai air, harus tayamum.
pastikan tayamumnya itu sudah masuk waktu sholat. Ini kita. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, dulu kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fasalla bin nasi fa idza huwa fi rajulin mu'tazilun fa qala ma manaka an tusalli qala asabatni janabatun wala ma qala alaika bisaiti fa innahu yakfika. Dan ini gimana? Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, maka Nabi sholat dengan orang-orangnya, sholat dengan berjamaah dengan orang-orang. Tiba-tiba ada seorang laki-laki, dia ini enggak ikut sholat. Ternyata dia ini birojin muktazilun. Jadi ternyata ini nopo, kemungkinan bayangan kula niki sholat subuh dalam perjalanan malam. Lah terus begitu subuh Nabi jamaah lain tersitok gak iso gak gelem sholat. Ditakoni ternyata laki-laki itu muktazilun, mimpi basah. Maka Nabi bertanya, "Ma manaka an tusalli?" Apa yang menghalangimu untuk sholat? Maka laki-laki tadi menjawab, "Asobatni janabatun ya Rasul, saya lagi janabat. Saya lagi hajat besar, wala ma'a dan tidak punya air." Maka Nabi bersabda, "Alaika bisaiti." Kalau begitu wajib bagi kamu bisa idi. So idi itu apa namanya? Ini so idi itu dinding. Maka wajib kamu dinding karena sesungguhnya dinding itu mencukupi. Apa maksudnya? Ini Pak, kalau sampai ini kan debu yang nempel di dinding itu mencukupi untuk pengganti mandi, untuk tayamum. Makanya Pak, tayamum itu yang baik itu bukan debu yang di bawah Pak. Boleh debu yang di bawah, tapi pastikan debu yang di bawah itu suci. Justru yang baik itu debu yang ada di dinding, yang posisinya di atas, tidak kontak langsung yang di bawah. Oh gitu. Nah biar kan diajari nak tayamum kan neng lemah ngisor sing afdol, mboten kok mboten sakit. Karena kalau di bawah ini kadang-kadang debu itu justru debunya tercampur Pak. Loh Pak, kalau di sini apa enggak kemungkinan juga tercampur dengan apa telek-telek sing garing barang. Jadi Bapak Ibu ojo dilacak sampai sakmono. Ojo dilacak sampai sakmono. Allah itu menghendaki kita mudah. Jadi singkatnya yang paling abdol itu debu yang ada di dinding. Nggih. Dinding, oh aku ngomong dinding, lo nak cagak gak oleh Pak, ya oleh, pokoknya perkara-perkara sing ngadeg lah, watu oleh, watu sing ngadeg lo Pak, watu ini melengkul, ini dukur, ini gue pian itu oleh pian. Oh, jika ngomongin tentang tembok, akhirnya kudu, ini gue tembok ya sampai jelimet ya kan. Artinya usahakan jangan debu yang ada di bawah. Kecuali kalau memang darurat, artinya kita berada di satu padang yang gak mungkin ada tempat seperti itu, gak ono watu, gak ono apa, ya itu pastikan nanti apa debu di tempat yang tidak dilalui orang. Ini di debu yang tidak dilalui orang. Ini dikira-kira mana. Nah ini as-sa'id ma so'ada ala wajil ardi minat turab. Jadi apa yang tegak ya, ini so'idan itu bukan hanya dinding, perkara yang tegak yang menghadap ke tanah. Jadi perkara yang tegak ada debunya dan perkara yang tegak itu menghadap ke tanah.
terserah mau vertikal atau mau diagonal miring ngoten atau memang posisinya di atas. Ya. Iku ngoten soidan. Dan iki jadi tadi syaratnya tayamum 5 yang pertama adalah memang adanya udzur karena perjalanan atau sakit, perjalanannya dia apa kehabisan air atau karena sakit. Yang kedua syaratnya tayamum harus masuk waktu sholat. Kemudian yang ketiga wa talabul ma'in mencari air dulu. Jangan langsung tayamum tapi upaya dulu mencari air. Kemudian wa ta'adzuru istikmalihi. Berikutnya 4, ada uzur untuk memakai air. Ada air tapi ada uzur ketika memakai air. Itu kalau seperti itu apa namanya kita boleh. Wa iqwazu ba'da talabi. Jadi kemudian dia sudah berupaya dan tidak mendapatkan setelah mencari air tadi, dia tidak mendapatkan. Jadi sudah ada upaya dulu, upaya ngalor ngitung-ngitan mulon, gak ono banyu, baru itu air. Waturabu tohiru lahu gubarun. Kemudian adanya debu, berikutnya tadi syaratnya harus ada debu. Dan debu itu adalah debu yang suci. Fa'in kalau tahu jisun awal romlun lam yajud. Jadi naik debu tadi dicampur sama tepung itu tidak boleh. Benar-benar lah tawai tepung. Nah, jadi memang murni debu. Orang itu tebel pak debunya itu ya. Utuh debune kaya debune mobil kae gambar anu boten. Jadi debu tipis pun juga tidak masalah. Dan ini dalile titik melihi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala waju ilat li al ardu masjidan wa qaburan. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakatuhu shalah fa yusalli aina ma adrakatni as-shalatu tamassahtu wa shallaitu. Jadi ini satu dalil bahwa namanya tayamum itu boleh dengan syarat memang dia tidak mendapatkan air. Jadi syarat tidak mendapatkan air itu dawuh Gusti Allah. Dawuh Kanjeng Nabi diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari kitab Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda telah dijadikan untuk bumi itu sebagai masjid dan bumi itu suci. Di mana saja seorang dari umatku menjumpai sholat maka segeralah sholat. Nah ini Pak artinya aina ma rajulun min ummati adrakatus shalah. Di mana saja seseorang kalau sudah menjumpai waktu sholat maka sholatlah dengan menggunakan debu kalau tidak dapat air. Ini dalilnya bahwa ada kewajiban Pak ketika tayamum itu harus masuk waktu sholat. Ini diriwayatkan Bukhari. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Aina ma adrokatni as-shalah. Adrokatni di mana saja kami menjumpai waktunya sholat tamassahtu maka kami mengusap untuk tayamum wa shalah itu kemudian aku sholat. Mulanya ini Pak. Di mana saja kita waktu untuk sholat. Dan ini gesamina dalam perjalanan numpak kendaraan dan itu sholatnya nak mboten-mboten air dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan air ya damel ta ya itu tak pula pengalaman nasional tentang pesawat gitu damel baju koro tentang toilet rasa beli gitu pula wujud beli itu. Nah, tayamum ramah-ramah.
Akhirnya kalau biasa ada itu cuma nih kalau sak pesawat itu koyo pas umroh sak pesawat itu umroh niku nak jamel banyu nih pesawat kabeh entek karena perjalanannya panjang lah nak ngoten iku tayamum nah kalau perjalanan teng Kanada lho sing salat sak pesawat rombongan kula tok wong 3 wong 4 ini ya akhirnya nggih wujud biasa kula danae sak pesawat iki dal umroh kabeh wong 500 nggih wujud bareng entek niku mengki nggih tetep mboten enten persediaan dan seperti itu tayamu saja. Nggih jebune sejebu si nempel ning ngene kaca ning ngene kaca pesawat teng ngene kursi nggih sing ngadeg nggih aja sing teng ngene lan sing ngadeg ngene kursi pun pada mawon niku tata carane bijik minggu ngajeng insyaallah perdune tayamu niku seperti apa nggih. Insyaallah kita akan sambung lagi termasuk 2 minggu lagi Bapak Ibu. Ini penting banget 2 minggu lagi bahasan kita kalau bagaimana kita pamane patah tulang kudune piye tulange nggih di gips terus nek luka diperban iku kudune piye nek sesudi piye termasuk nek rumah sakit ngene atang-atang wudune piye kok nak cucuk jinabat piye. Ngeten iki lak ngalami to wis patah tulang jinabat bisa. Ayo piye ngeten iki carane. Mulane ngati-ati lho. Mosok to wis patah tulang kok jinabat. Lho sapa ngerti lho turu ngipi kok. Wonten niki insyaallah 2 minggu lagi nggih. Wonten mawon. Yang selesai Gusti Allah salah kali kilo. Mari kita sekarang kita tutup dengan penutup majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.